Halo juragan, di video kali ini saya akan mereview sedikit tentang benih cabai rawit dari Cabanah Merah. Untuk kemasannya sudah ada di depan ya, bisa dilihat. Ya, benih yang akan saya review sekarang adalah varietas bara cabai rawit ya. Dilihat. Ini untuk kemasan yang 3200 butir seperti ini. Kurang lebihnya juragan. Masuk ke review produk, ada sedikit informasi ya untuk juragan toko deras. Untuk sekarang nomor toko deras yang aktif adalah yang ini 0812-9109-9109. Untuk nomor yang sebelumnya itu sudah tidak aktif ya juragan. Jadi untuk pemesanan bisa hubungi kami via WhatsApp di sini atau bisa mampir juga ke website kami di tokoderas.com ya juragan. Oke, kita langsung saja ke benihnya juragan. Benih bara ini merupakan cabai rawit tipe lokal non hibrida yang direkomendasikan untuk ditanam di dataran rendah sampai tinggi. Untuk tipe pertumbuhannya sendiri, tipe tegak ya juragan, untuk potensi hasil kurang lebih mencapai 0,4 sampai 0,6 kilo per tanaman atau per satu pohonnya ya juragan. Dalam 1 kilo cabai terdapat 500 sampai 6000 buah cabai dengan ukuran rata-rata panjang kurang lebih 3-4 cm dengan diameter 0,5-0,6 cm. Untuk umur panennya sendiri bara bervariasi ya juragan menurut dataran tempat tanam. Untuk rata-rata antara 90-105 hari setelah tanam. Bara mempunyai ketahanan medium terhadap layu bakteri. Jadi untuk ketahanan dari layu bakteri cukup tahan, tapi tidak begitu tahan banget ya juragan. Dan untuk ketahanan penyakit lainnya bisa dilihat di belakang kemasan ya juragan, di sana sudah dicantumkan. Untuk juragan yang mau baca-baca silahkan bisa di screenshot atau bisa di pause nanti. Oke, untuk benih cabai bara, sekian saja juragan informasi dari toko deras. Untuk pemesanan bisa hubungi via WhatsApp di bawah ini atau nanti cek di deskripsi. Atau bisa juga mampir ke website kami juragan di tokoderas.com, di sana juga sudah lengkap produknya ya juragan. Oke juragan, sekian dari saya. Terima kasih.